ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, kita di sini akan melanjutkan surah Al-Baqarah. Kemarin sudah sampai ayat 12. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat 13. Langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanna. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ seperti biasa lah harus dibaca pendek. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. Ini ya, ada gunnah di sini ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Anu minu ini dibaca pendek. Pendek nunya yang pendek ya. Anu minu kama anu minu kama anu minu kama qalu anu minu kama amana sufaha qalu anu minu kama amana sufaha. Ini ada panjang di sini kama lalu kolu lalu kama lagi, ini hukum bacaannya sama yaitu majais mungfasil dan panjangnya juga sama, ada yang dua harokat, ada yang membolehkan empat harokat, ada yang enam harokat. Jadi ini kama karena apa? Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di luar kalimat atau beda kata. Sedangkan ini harus panjang 5 atau 6 harokat. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Qalu anu minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ala ini juga mad jaiz, panjangnya bisa 2, 4 atau 6. Lalu ini ada guna. Innahum dengung 2 harokat. Ala innahum humus sufaha'u. Kalau ini panjang ya. Humus sufaha'u walakin la ya'lamun. U-nya yang pendek. Sufaha'u.
sufaha'u walakin la ya'lamun. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Walakin la nun, sukun bertemu lam ini, masuk nunnya hilang. Lalu tanpa mendengung, idgham apa? Idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah, itu tajwidnya. Walakilla ya'lamun. Masuk ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqul kunya pendek langsung dimasukkan ke lam ya. Laqul ladzina. Wa idza laqul ladzina. Wa idza laqul ladzina. Nanya juga pendek. Wa idza laqul ladzina amanu. Fokus di na ini dipendekkan na. Wa idza laqul ladzina amanu. Na. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, ini ada guna. Nun tasdid. Guna itu selalu kalau ada nun tasdid dan mim tasdid itulah yang harus selalu dibaca guna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ini ada tanda lam alif. Jadi ini tidak boleh berhenti ya. Kalau ada tanda seperti ini ada lagi. Kalau berhenti harus mengulang. Jadi mengulang beberapa kata sebelumnya, satu atau dua kata. Ini tidak boleh berhenti itu kalau tanda ini berada di tengah kalimat. Kalau di akhir kalimat maka itu boleh berhenti. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Jadi kita berhenti di sini, lalu harus mengulang dari sini, dari sini boleh. Jadi yang sekira pas artinya ya. Qalu inna ma'akum innama nakhnu mustahzi'un. Nakhnu ini bersih, ha. Innama nakhnu mustahzi'un. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nakhnu mustahzi'un. Nakhnu mustahzi'un pendek. Innama nakhnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Nah, ini pendek ya. Yastahzi'u bihim. Allahu, ini juga pendek ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Dal di tasdid, di double. Tasdid cara membacanya ditekan lalu ditahan dua harokat. Wa yamudduhum. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Tughyanihim. Tidak boleh ada mantul ya. Tughyanihim. Tidak boleh. Karena bukan huruf kol-kola. Ini biasa. Tughyanihim ya'mahun.
Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtarawu dhalalata bil huda. Ulaika panjang 5 atau 6 harokat. Lalu ini K-nya langsung disambungkan ke lam. Ulaika alladhina, ini juga langsung dimasukkan ke shin. Jadi pendek. Ulaika alladhina ishtarawu dhalalata. Ini juga wu langsung masuk bot. Ishtarawu dhalalata. Ulaika alladhina ishtarawu dhalalata bil huda. Ulaika alladhina ishtarawu dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat, ini disatukan ya, tak sukun bertemu tak, ini disatukan. Rabihat tijaratuhum, artinya apa? Tidak boleh dipisah. Misalkan rabihat tijaratuhum, ah, tidak boleh. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Ini mohon diulang-ulang ya, dari ayat 13 sampai ayat 16. Menurut nasihat dari para guru kita, bahwa bila kita bisa membaca surah Al-Baqarah 1-20 dengan baik, betul, sudah terlatih betul, maka selanjutnya akan lebih gampang. Itu menurut para guru-guru kita. Bagi pemirsa yang baru saja bergabung di channel kami, untuk mengakses video-video lainnya, silakan klik deskripsi di bagian videonya seperti ini, show more atau tampilkan. Nah, nanti di sini di bawah ini ada link video lain seperti ini, surah Al-Mulk dan sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.